Halo guys, kembali lagi di Edono Cina. Di sini saya gue akan menjelaskan Hiro no Kome Neko Mensa yang akan dievolusi hari ini. Dan seperti apa evolusinya? Ya saja video yang satu ini. Ada dua tahap, yaitu First Evolution dan Ultimate Evolution. Saat kalian makan D-Hold, kelelawar akan cepat keluarnya. Basic attack damage-nya bertambah, dan ada jam attack-nya sekarang di First Evolution. Ultimate Evolution. Ultimate Evolution, saat kalian menggunakan skill weapon, skill weapon tersebut akan lebih cepat dan pastinya menyerap darahnya lebih banyak. Saat kalian menggunakan A hold, itu akan mengeluarkan skeleton seperti yang ada di video. Oke guys, video kali ini sampai segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.